Oke guys, coba lagi di channel saya ya. Kali ini lagi main di rumah David. Nah, dia punya ini namanya apa itu namanya iguana atau bahasa Latinnya nyambi Jawa. Itu rumah kamu nih. Tunggu. Aduh. Dan Mas David lagi bikin kandangnya ya. Lagi bikin kandang iguana. Gini, aman betul kayak gini. Alhamdulillah. Proses pembuatan kandang iguana. Nanti kalau ada waktu senggang bikin konten beli nyambi Jawa. Saya sebetulnya waktu itu punya tapi bukan nyambi. Wah, apa nih? Apaan? Kebeli ya. Iya gitu gue. Pindah dari tanganku udah lah, apa lah konten jadi penak. Mas David pawangnya iguana. Ya, dia yang punya. Wih, cepet. Sebetulnya apa itu namanya komunitas di sebetulnya ini juga banyak, tapi di desa belum pasti agak banyak. Tadi habis meeting sama klien, sekalian main di kediaman Mas David. Dia juga punya channel YouTube. Apa namanya Mas David? Bisbal Munir. Bisa dilihat ya. Jadi habis meeting sama klien. Nah ini announcement lagi ya. Black Battle. Jadi buat teman-teman yang punya kafe, restoran bisa pakai ini ya. Ini asli menggunakan bahan baku batok kelapa. Jadi tanpa ada bahan kimia apapun. Nah, keunggulan Black Battle ini adalah tahan nyala mampu sampai 2 jam. Nah yang kedua, tahan banting juga ya. Untuk kualitasnya dijamin ya. Dan juga makanan daging, sate atau lain-lain yang dipanggang menggunakan batok Black Battle ini dipastikan enak. Nah itu tadi ya. Oke, di zoom kan. Wih, munggah-munggah teman. Kupeng. Nah, ketok kan? Sip. Wah, api masuk. Kok ingin tak tuku apa lah. Buka. Black Battle ya. Jangan lupa langsung dicek aja guys. Ini Mas David lagi bikin kandang. Ini lebih ke semi-semi kandangnya pitik ini. Ini lawangnya di di. Oh itu panggungnya anu ini iguananya babu ini. Tapi Pi, aku cocok gak ibu iguana ya? Cocok? Boleh hai, cocok. Semua kalangan gugus. Semua kalangan, tapi delok kalangannya lah. Kalangan kayak aku ikut dingin nih. Dinyate. Sebetulnya aku lebih suka ke apa ya? Kayak luwak kucing. Soalnya lebih ke banyak obay. Tapi lagi aku diem nih. Mager. Iya, lagi diem ini. Iya ini. Lagi. Nek meneng ini ay. Eh, wahing juga ay. Oke mas. Kontennya sampai di sini aja. Iseng-iseng bikin konten sekalian ini memperkenalkan produk kami ya, dengan label Black Battle. Banyak keunggulan di produk kami ya tentunya. Bila mana teman-teman punya kafe atau restoran ya, bisa pakai ini. Tentunya menggunakan bahan baku asli batok kelapa tanpa ada bahan-bahan lainnya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya.